Ya Rabbi bil Mustafa beligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil الخلق من عدمي ثم الصلاة على المفتر في القدم. يا ربي المصطفى بل يبقى شهدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فمن تذكر جيران بذي السلم مزج دمع جرى من مغلة بدمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hidup Jawa Menengit. Luar biasa. Hidup Jawa Menengit. Luar biasa. Semuanya hidup. Ya kalau nggak hidup nggak sampai sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tadi sebagaimana MC menyampaikan, saya disuruh menyampaikan sedikit. Memang sedikit karena sesungguhnya manusia macam apapun diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, la ilma lana, tidak diberi ilmu kita semua kecuali hanya sedikit. Maka sungguh sangat disayangkan seandainya ada orang yang menyombongkan diri dengan ilmunya. Betul. Bahkan jamaah manakib diajarkan oleh guru kita Bahyai Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangannya mana yang meriah. Beliau senantiasa mengajak kepada seluruh imam-imam, kepada seluruh jamaah dimanapun berada, baik itu yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kekayaan, agar supaya rukaan sujada, agar senantiasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bukan berarti kalau umpamanya seorang kombes harus berjalan nunduk-nunduk, ya kagak. Kalau kombes lawan jalannya tegap, memang begitu polisi diciptakan, betul apa enggak? Betul. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya baca ini adalah peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mungkin sudah dibacakan beberapa penceramah. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah. Subhanallazi asra, yang memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Gampangnya kan gitu ya. Hamba yang mana yang diperjalankan? Yang diperjalankan Isra dan Mi'raj adalah hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa Muhammad bin Abdullah?
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Hamba Allah yang bernama Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama beliau baginda Rasulullah, para sahabat-sahabat yang mempunyai kemampuan yang macam-macam, semuanya diberi kemampuan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka senantiasa merundukkan dirinya, mensujudkan tawaduk, tidak mempunyai rasa kesombong. Alhamdulillah. Karena diri ini sedikit, maka saya juga sedikit-sedikit aja. Betul apa enggak? Kalau dibaca semuanya nanti habis waktunya, itu bagus enggak kebagian waktu. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa oleh-oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh-oleh bagi kita adalah kita sudah tahu betul apa itu? Apa itu? Salat lima waktu, betul. Salat adalah satu kewajiban yang harus kita jalankan, betul. Betul. Karena itu adalah merupakan bagian daripada rukun is. Rukun is as-salatu imaduddin. Kan gitu ya kata baginda Rasulullah. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah merupakan tiang agama yang harus ditegakkan. Betul. Maka siapapun yang meruntuhkan salat, dia tidak melaksanakan salat, maka sama aja faqad hadamaddin, merobohkan agama. Betul? Agamanya siapa? Agamanya dia sendiri. Na'udzubillahi min. Cuman pesan guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Bengok. Beliau wanti-wanti, ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, ayo zakat. Tetapi ingat, jangan dibangga-banggakan karena sholat kalian. Karena dengan sholat kalian, karena puasa kalian, karena zakat kalian, kemudian kalian menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya ini wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh no. Betul? No. Tidak. Karena apa? Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata ahadun bi'amalihi. Catat ini baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. La yadkhulunal jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang tidak masuk ke dalam surga bukan karena amalnya. Orang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Sahabat pada saat itu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau wahai Rasulullah?" "Betul termasuk aku. Illa ayyatahamadani Allahu bi rahmati." Kecuali Allah memberi rahmat kepadaku. Apa rahmat itu? Cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betul. Betul. Bagaimana kita cinta, bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu syaratnya adalah kita mencintai sesama kita, betul. Betul. Mencintai saudara-saudara kita, betul. Mencintai sesama kita, betul. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegas sekali beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang
selama orang itu tidak mencintai orang lain, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betul? Ini tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita mencintai saudara-saudara kita sesama mukmin sebagaimana mencintai diri kita sendiri? Udah belum? Kalau belum, mudah-mudahan hikmah Isra' Mi'raj ini kita akan merubah diri kita masing-masing. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya sering menyampaikan satu hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati shalah wa la bi kathrati siyam. Wali-waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak masuk surga karena banyak puasanya, karena banyak sholatnya. Bukan. Puasa sholat adalah satu kewajiban. Kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Betul apa enggak? Belum lama, bahkan semalam, Abah menyampaikan kewajiban bagi kita semua. Kalau kita mencintai guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, maka jangan kecewakan beliau. Bagaimana salah satunya tidak mengecewakan beliau agar beliau senang kepada kita? Salah satunya adalah tunjukkan bahwa kalian tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tegas sekali beliau. Memang sholat ini adalah satu kewajiban. Tetapi ingat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali-walinya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, tidak. Tetapi karena mereka-mereka ini mempunyai hati yang dermawan, mempunyai kecintaan kepada umat. Betul. Karena kedermawanannya, kecintaannya kepada umat, maka diberi rahmat oleh Allah subhanahu. Maka tegas di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana itu? Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Manusia macam apapun sungguh dalam keadaan rugi, dalam keadaan hina, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan keblangsak, manakala tidak memperhatikan dua hal. Dua hal yang bagaimana? Hubungannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan vertikalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Artinya apa sesama manusia? Tebarkan kecintaan. Makanya beliau, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau senantiasa ufsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini bukti kecintaan beliau, bukti kecintaan beliau kepada umat. Tebarkan salam, artinya tebarkan salam ini bagaimana? Kenalkan Allah dimanapun engkau berada. Betul, betul. Karena ini adalah puncak daripada orang-orang yang beriman, adalah mengenal Allah subhanahu. Ketika sudah mengenal, maka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya tadi masuk dari seberang sana, itu nyasar itu. Begitu udah mau masuk ke rel sebelah sana, Pak, kalau nyebrang sono kagak bisa, katanya. Waduh, balik saya, balik lewat sini. Tapi nyari jalan Budi Kemuliaan kok gak ada. Ini Kiai Ikhlas tadi ngasih SMS-nya jalan Budi Kemuliaan. Saya cari-cari, saya gak mau nanya. Wong nyari aja kan, kalau bisa baca pikirin ketemu. Rupanya harus nanya orang juga. Ini Pak Budi Kemuliaan, katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat dari Pak Tambun banyak banget nih jamahnya, hidup bagus Al-Mubarak. Hidup Tambun. Buana. Bu
banyak itu dari kampung pulau, kampung buah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena jamaah manaqib tersebar di seluruh Indonesia di mana-mana. Dan besok saya insyaallah bersama Kiai Nasrullah, bersama Kombes Wawan, beserta Kiai Ame Kamaludin dan beberapa kiai yang lain akan ke Lampung. Doakan selamat ya. Lampungnya bukan Lampung dekat lagi, di Lampung Barat. Lampung Barat itu kalau ke arah Bengkulu masih jauh lagi. Jadi memang harus jalan darat. Kalau naik pesawat dari Bengkulu jauh, dari Bandar Lampung jauh. Inilah bagian daripada perjuangan guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semalam beliau bilang apa? Imam-imam yang ikut gak usah bawa bekal, karena beliau yang mau ngongkosin. Alhamdulillah. 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 Siapa yang mau ngikut? Ada ibu-ibu yang mau ngikut? Ada anak gadisnya yang mau ngikut? Kalau mau ikut boleh daftar sama Kiai Amai Kamaludin. Katanya dia nyari temen gitu. Dia ke Cianjur udah berapa hari gak ada temennya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah tidak pernah menghina saudara-saudara kita yang lain, betul? Kalau tadi Kiai Haji Nasrullah Rasyid mengatakan bahwasanya jangan pernah mencela ulama, jangan pernah mencela saudara-saudara kita. Di Al-Qur'an ditegaskan la yashur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Betul. Jangan lelaki menghina yang lain lelaki. Yang lelaki menghina meremehkan yang wanita, begitu juga sebaliknya. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Kiai Nasrullah Rasyid tadi, at-taqwa hahuna, ketakwaan seseorang tidak bisa dinilai oleh orang macam apapun. Walaupun sekarang ada alat canggih yang bisa mendeteksi, tapi tidak bisa mendeteksi ketakwaan seseorang. Betul. Mungkin yang dari Tambun lebih takwa daripada yang ada di sini, atau mungkin sebaliknya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian yang mempunyai pangkat kedudukan sama yang tidak mempunyai pangkat kedudukan, tidak ada urusan di sisi Allah. Yang dinilai adalah inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin yang di pinggir rel sini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, betul. Dimanapun kita berada, yang penting kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ihdinash shiratal mustaqim. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.